Hai, film ini mengisahkan tentang kisah kehidupan yang terurai untuk berkonsentrasi pada karirnya seorang guru balet hidup terasing dari putranya yang masih kecil yang tumbuh bersama neneknya. Ketika dia bertemu dengan putranya lagi setelah bertahun-tahun, kasih sayang berkembang jauh melampaui sebuah cinta yang seharusnya. Film dibuka menampilkan seorang wanita Naja. Dia adalah seorang guru balet dan saat mengalami rasa perih di punggungnya, dia harus menarik sedikit tulangnya untuk membuat tubuhnya menjadi lega. Naja kembali ke ruang latihan dan seorang muridnya mengatakan jika dia tidak bisa lakukan latihan hari ini. Naja menjawabnya bahwa kata hari ini tidak ada dalam tarian, lalu merenggangkan lehernya dan tampak latihan dimulai. Naja juga memiliki suami yang tidak terlalu memperdulikannya. Naja kemudian pergi ke rumah ibunya dengan maksud mengunjungi putra terasingnya Mario yang Naja tinggalkan di ibunya sejak Mario dilahirkan. Setelah pesta makan bersama, Naja pergi ke kamar Mario dan menemukannya di sana. Walaupun Mario mengetahui bahwa Naja adalah ibunya, tapi tampaknya dia tidak terlalu menganggapnya sebagai ibunya. Malam itu Naja yang merasa bosan, dia pamit dengan ibunya untuk kembali pulang. Naja kemudian berjalan kaki menuju stasiun kereta, tapi tiba-tiba sebuah mobil mendekatinya dan menyuruhnya naik dan itu adalah Mario. Mario membawa Naja ke sebuah bar mini, di sana keduanya menghabiskan waktu untuk berdansa bersama. Keesokan harinya, Naja masih dengan rutinitasnya melatih balet untuk murid-muridnya. Setelah itu, Naja pergi ke gym di mana Mario melatih dirinya di sana. Dan Mario akhirnya membawa Naja pergi ke sebuah turnamen tahan kekuatan menggantung beban pada kelakian yang ditonton Naja saat itu juga. Pada akhirnya, Mario memenangi turnamen itu dan keduanya kembali ke rumah. Saat Mario memasuki kamar mandi, Naja mendatanginya dan memperhatikan Mario yang berdiri di dalam. Malam itu, Naja dan Mario memulai malam yang terurai dan keduanya memulai romansa. Walaupun Naja tahu bahwa Mario adalah putranya, dia seperti kehilangan arah dan tanpa peduli tentang apa yang dia lakukan, Mario pun demikian. Ibu Naja mengetahui hubungan Mario dan Naja dan tampak dia marah namun tidak membicarakannya dan hanya menunjukkan wajah kecewanya terhadap Naja dan berkata, "Kulitku, kulitmu, tulangmu, kita memiliki apa yang harus dimiliki." Sementara Mario sedang berduaan bersama kekasihnya dan Naja yang sedang menunggu di rumah. Kemudian Naja merasa kesepian, dia pergi ke kamar ibunya dan dengan rasa sedihnya dia menangis di bawah pelukan ibunya yang memeluknya di tempat tidur. Naja juga tidak memberitahu ibunya jika dia kini telah hamil karena dia takut ibunya tahu kehamilannya itu dari Mario. Setelah suami Naja mengetahui hubungan Naja dan Mario dan kehamilannya, dia akhirnya pergi meninggalkan Naja. Suatu hari Mario bergegas pergi bertemu Naja di apartemen barunya di mana keduanya telah bersepakat tinggal menjauh dari keluarga agar hubungan rahasia mereka tetap berjalan sesuai harapan mereka. Keduanya terus menjalani kehidupan layaknya sebuah keluarga baru dan hari itu Mario memberitahu Naja jika dia berulang tahun. Naja mengantarnya ke sebuah toko sepeda, membelikannya sepeda baru dan walaupun kekasih Mario menelpon, dia memiliki alasan bahwa dia sedang bersama ibunya. Hal itu membuat kekasihnya tidak menaruh curiga padanya. Mario dan Naja melanjutkan malam mereka di sebuah bar mini dan menari bersama untuk menikmati hidup mereka. Naja kemudian kembali mengambil rutinitasnya di pelatihan balet, namun dia pergi ke kamar mandi karena mulai merasa mual dan pusing. Dia kembali ke rumah dan sedang buat masakan, tapi Mario datang dan memotong sayur lalu meminta Naja untuk memakannya. Dan itu membuat Naja harus membuangnya semua dari mulutnya saat Mario pergi. Naja terus berjuang untuk melepaskan beban di perutnya, tapi itu sepertinya tidak berhasil. Dia pergi ke dokter dan dokter menyarankannya untuk tidak bekerja terlalu keras karena akan mempengaruhi kandungannya. Naja yang merasa kecewa dengan kehidupannya, dia mencoba naik ke ketinggian untuk mengakhiri hidupnya, namun menjadi gagal karena dia berubah pikiran. Pada waktu akhir umur kehamilannya, Naja tidak pergi ke rumah sakit dan dia memilih berjuang untuk melakukannya sendiri karena dia pikir itu yang harus dilakukan agar rahasianya bersama Mario tetap terjaga. Setelah Naja melahirkan seorang bocah lelaki, Mario mendatanginya namun pamit pergi ke supermarket dan duduk sendirian di taman memikirkan kehidupan selanjutnya. Sementara Naja tertatih-tatih melangkah dengan rasa sakitnya sendirian menggendong putranya yang baru lahir. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.